Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Allahu ta'ala aidan, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimi illa khasara. Jamaah Masjid Taqwa Asas Muhammadiyah Jakarta yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini Jumat siang ini kita bisa hadir menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah bagi kita umat Islam sedunia. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim terus meneladani kehidupan Rasulullah dalam kehidupan ini. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah Al-Quran sebagai penyembuh terapi bagi umat manusia. Bukan orang Islam saja, terapi buat orang manusia. Ayat yang kami bacakan tadi, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian ini surat Yunus ayat 57. Kemudian di dalam surat Isra juga kami bacakan tadi, banyak kata-kata di dalam Al-Quran itu kata-kata syifa. Syifa. Ada yang memahami penawar, ada sebagian memahami sebagai penyembuh. Ini barangkali yang perlu kami sampaikan. Kami bukan seorang dokter, tetapi ini kami dapatkan referensi-referensi yang banyak tentang bagaimana Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai membangun daya kekuatan tubuh umat manusia, baik jasmani dan rohani. Ini yang perlu kita renungkan, kita pahami dalam kehidupan ini. Betapa Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mukjizat yang sangat besar. Ya. Tiada bandingannya dengan kitab-kitab lain. Tiada bandingannya. Dan juga sebagai referensi yang tidak pernah hilang. Buku-buku barangkali di rumah kita hanya dipakai ketika kita ujian, ketika kita menulis skripsi dan sebagainya. Tapi Al-Quran sepanjang masa tidak pernah hilang. Kemudian juga bacaan-bacaan yang tidak pernah hilang di dunia ini. Kalau kita semua lihat, kalau kita punya indium di rumah, perhatikanlah di timur tengah jarak Saudi itu selalu terus bacaan Quran, gak pernah. Mungkin nanti berhentinya dunia kiamat barangkali. Kemudian di museum Turki juga ada, itu dibunyikan, dibacakan surah Al-Quran. Itu menunjukkan betapa pentingnya.
Saya nggak tahu apakah di Indonesia ini ada bacaan Quran sepanjang tahun, sepanjang masa, wallahualam nggak tahu. Tapi di Arab Saudi, kalau kita punya Indihome itu, kita bisa lihat, kita baca, kita renung ini. Itu sepanjang masa, nggak pernah berhenti. Ya, kalau sini apa namanya pembaca Al-Qurannya satu, selesai diganti lagi, diganti lagi. Ada orang-orang yang ditunjuk untuk membaca Al-Quran sepanjang masa. Jamaah insya Allah dimuliakan Allah. Sesuai dengan ayat yang kami sampaikan tadi, jadi temanya adalah ditemukan oleh para ilmuwan, ilmuwan medical science, bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca sebagai apa namanya, sebagai bukti orang beriman kepada Allah dan Islam, tetapi mengandung terapi, mengandung daya, bagaimana dengan tubuh umat manusia, umat Islam terutama, bisa dengan membaca Al-Quran. Apa yang menarik? Mari kita lihat orang-orang, kami akan bacakan orang-orang yang meneliti temuannya seperti ini. Pertama, penelitian dari Ahmad Al-Qadi. Beliau adalah Direktur Utama Islamic Medicine for Education and Research yang berpusat di Amerika Serikat, serta seorang konsultan ahli di sebuah klinik di Panama City, Florida. Ahmad Al-Qadi melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh Al-Quran pada manusia. Setelah melakukan beberapa eksperimen, diketahui bahwa sekitar 97% responden, baik muslim maupun non-muslim, yang mengerti bahasa Arab maupun tidak, mengalami beberapa perubahan fisiologis setelah membaca Al-Quran. 3 kali Ahmad Al-Qadi melakukan eksperimen dengan tegas, beliau katakan bahwa kalimat-kalimat Al-Quran memiliki pengaruh terhadap aspek fisiologis seseorang. Siapa lagi? Penelitian Al-Qadi ini diperkuat oleh beberapa orang, satu namanya Alan Covey dari Washington University, kemudian juga dari Kazemi dari Rafsanjani University Medical Science, kemudian Muhammad Salam yang mempublikasikan hasil penelitiannya di Boston University, kemudian 4 penelitian Dr. Nur Hayati dari Malaysia. Bayi yang berusia 48 jam, jika diperdengarkan ayat Al-Quran, maka ia akan menunjukkan respon positif seperti tersenyum dan menjadi lebih tenang. Itu adalah asas penelitian. Masih ada kan? Masih banyak. Ada seorang bernama Profesor Dr. Suzanne Moore. Apa dia bilang? Ini adalah sebuah kitab yang menakjubkan karena terbukti kemujizatannya. Bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari tilawah seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh kita. Kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Masih adakah peneliti lain? Masih ada. Yaitu Abraham Nicol. Bahwa sel darah merah yang telah dibacakan ayat Al-Quran dengan bacaan tertil indah akan memperlihatkan respon tertentu sehingga sel-sel kanker pembunuh diri. Temuan ini diperkuat oleh penelitian juga oleh seorang dokter bernama Victor Aaron. Kemudian 2 orang lagi masih kami sebutkan, Enrique William Duff. Ia menyebut gelombang suara mempengaruhi otak secara positif. Gelombang suara yang seimbang dan berirama akan memberikan efek positif pada seluruh sistem tubuh kita. Kemudian terakhir, Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter dari Perancis, membuat temuan pentingnya terapi suara dalam pengobatan. Terapi suara itu adalah suara dalam membaca Al-Quran. Nah, ini sebagian. Ada orang Islam, ada sebagian, apakah orang Barat ini orang Islam juga, wallahualam. Tetapi yang namanya dunia Barat itu kan perguruan tingginya, penelitiannya kan kencang gitu, kencang. Sehingga dia pun peneliti tentang Al-Quran itu. Yang menjadi perhatiannya adalah gelombang-gelombang suara orang baca Al-Quran itu. Gelombang suara,
Apalagi suara-suara yang bacanya sangat indah sekali. Itu sangat cepat mempengaruhi tubuh manusia kalau didengar secara rutin begitu. Inilah mukjizat terbesar. Bagi kehidupan kita umat Islam, tentunya kita harus akrab dengan Al-Quran di kehidupan kita. Dia mencari hanya gelombang suara. Tetapi di dalam penelitian lainnya, kalau kita ingin dekat dengan Allah, dengan Al-Quran, teruslah mendengar gelombang suara dari Al-Quran. Apa artinya? Jauhkan gelombang-gelombang suara dari dangdut, dari rock, dari rap, apa sebagainya. Itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian negara yang tidak mengharamkan musik itu. Sebagian itu. Jadi ini adalah temuan yang perlu kita dalami dalam Islam kita. Kalau kita ingin panjang umur, ingin tubuh kita sehat jasmani dan rohani, marilah kita terus akrab dengan Al-Qur'an itu. Kapan kita baik membaca Al-Quran? Walaupun terbata-bata. Pertama barangkali mungkin setelah subuh. Ya, mungkin bagi yang berusia sudah 60-an ke atas, belajar rutin disiplin dalam menghadapi hidup ini. Setelah sholat jamaah di masjid, mungkin di masjid atau pulang di rumah, bacalah sholat, bacalah Al-Quran. Tidak ditentukan berapa lembar. Kalau sanggup 1 juz sehari bagus sekali. Kalau tidak cukup ya setengah juz. Walaupun dengan terbata-bata. Kapan lagi baiknya baca Al-Quran itu menjelang tidur? Resapilah baca Al-Quran itu dan terus menerus lakukan sepanjang hari. Insya Allah tubuh kita, sehat kita, tubuh jasmani, rohani kita, biopsikososial kita, insya Allah sehat. Itu adalah temuan-temuan yang dilakukan oleh orang-orang. Mungkin dia sebagian bukan orang Islam, tetapi karena dia kencang, orang Barat kencang melakukan penelitian, dia melakukan penelitian tentang Al-Quran itu. Betapa dia menemukan temuannya. Bahasa penelitian kan temuan. Temuan-temuannya begitu hebat Al-Quran itu sebagai terapi buat umat manusia. Dan nyatanya memang selama pandemi kemarin banyak orang-orang yang bacakan kami Al-Quran kepada perawat segala suruh baca Al-Quran. Inilah mukjizat yang tidak ada di agama lain. Insyaallah sungguh kita selama hayat di kandung badan, marilah kita akrab dengan Al-Quran ini. Minimal membaca. Membaca itu minimal itu. Yang lebih bagus memahami dan menerapkannya. Muhammadiyah bekerja keras untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan ini. Terutama misalnya dimulai dengan surat Al-Ahzab di Yukazibu Bidin. Itu diterapkan oleh Muhammadiyah ke seluruh Indonesia ini. Dan dipraktikkan oleh cabang-cabang Muhammadiyah di Indonesia. Sekali lagi inilah inilah khutbah kita yang pendek ini. Mudah-mudahan dapat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari selama di kandung badan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Panapani wa iyyakum bima fihi min azab. Aku lu qauli hadza wa sabbihna wa ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah wa nabiyyu wa ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin kan majid. Mari kita berdoa sejenak. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Ahlamina kasam yang tarimu mujibuda. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa rahmah lana fasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa hanil fahsya'i wal munkar wal baghi yailukum la'allakum tadhakkarun fasbuhu wa'dzkuru Allah aqimus shalah.